Pernah pergoki kebiasaan Ardi Bakri yang demen bawa teman wanita kumpul di rumah? Nia Ramadhani ketulah omongannya sendiri. Sejak menikah dengan konglomerat Ardi Bakri, kehidupan Nia Ramadhani kerap jadi sorotan. Ditambah lagi, kini dirinya kerap membuat banyak orang iri, lantaran hidup dipenuhi dengan geliman harta. Nia dan suami berhasil menjalani satu dekade rumah tangga tanpa masalah berarti. Dari pernikahan tersebut, Nia dan Ardi juga dikaruniai 3 orang anak. Mereka adalah Mikaela Bakri, Mainaka Bakri, dan juga Magika Bakri. Menjalani hubungan dengan salah satu orang terkaya di Indonesia, ternyata Nia pernah dibuat ragu. Pasalnya, Ardi Bakri dikenal sebagai sosok pria yang selalu dikelilingi banyak perempuan. Hal tersebut diceritakan Nia Ramadhani dalam tayangan Ngopi Darah yang ia bawakan bersama Jessica Iskandar beberapa waktu lalu. Nia mengaku mengenal Ardi karena sang suami adalah teman dari kakaknya. Awalnya cuma teman-temanan doang, cuma aku dari dulu gak mau sama dia, karena dia kan banyak banget ceweknya, kata Nia. Ibu 3 anak ini menceritakan kalau di rumah yang ia tinggali sekarang, Ardi kerap membawa teman wanitanya untuk berkumpul. Dulu di atas itu, semua teman ceweknya tuh ada. Pada saat aku masuk, aku gini, gak mungkin nih aku pacaran sama orang kayak gini, ucap Nia. Nia pun merasa takut akan dijadikan kekasih keberapa oleh Ardi. Namun, setelah mencoba menjalani hubungan dengan Nia Ramadhani, Ardi Bakri berubah menjadi lebih serius. Dua-duanya semakin dewasa dan mulai berhenti macam-macam. Ya udah menikah, ungkapnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.